kereta api KLB. KLB ini singkatan dari kereta luar biasa. Sebut luar biasa karena kereta ini berdinas tidak setiap hari. Ini adalah kereta pengiriman ke Pasir Bungur. Itu informasi yang saya dapatkan. Pengiriman ke Pasir Bungur. Jadi ini itu adalah kereta api yang sudah tidak terpakai. Lihat, makanya kurang terawat ya, emang udah nggak dipakai. Ada coret-coret vandalisme juga tuh. Mungkin orang lain aneh, wah kok keretanya jelek, kok keretanya banyak coret-coret. Bukan begitu ya, ini bukan kereta penumpang yang dioperasikan setiap hari. Ini adalah kereta penumpang yang sudah tidak layak dan akan dikirim ke Pasir Bungur. Untuk apa dikirim ke sana? Untuk dikonservasi atau di istilahnya dimatikan lah, disimpan di sana. Jadi di sana itu tempat kuburan kereta. Jadi sudah tidak terpakai, sudah tidak layak. Karena kereta api itu sekarang betul-betul diurus, jadi yang betul-betul layak baru boleh bisa dioperasikan, seperti itu kawan. Dan ini kereta sudah dianggap tidak memenuhi standar sehingga disimpan di sana dan tidak dioperasikan kembali. Saya lupa ya belum opening, kita akan opening tapi nanti di sana openingnya, di ujung JPL sana. Kita akan menunggu keretanya nanti diberangkatkan dari stasiun Arjawinangun. Halo bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sempat saya opening. Ternyata kereta api apa tadi teh? KLB kirim rangkaian itu tidak berhenti lama di sini. Saya nyegat di ujung. Pas datang sini keretanya sudah diberangkatkan. Aduh, dan tadi Mas Faris dapat videonya, Mas? Dapat. Siap. Nanti saya izin upload ya, Mas? Siap. Oke, jadi karena memang saya tidak bisa mengabadikan keberangkatannya padahal saya kira bakal lama gitu di sini ya, karena berhenti. Kalau berhenti biasanya sedikit lah, 5 menit atau berapa. Ini langsung berangkat lagi, jadi tidak keburu gitu. Banyak teman-teman di sini, ada Kang Andri. Halo. Mas Maua. Ya, sip. Paling belakang siapa, Mas? Fabian. Ini bocil siapa? Bocil. Kita semua hunting di sini. Dan setelah video ini, kita akan tampilkan video kiriman dari Mas Faris. Siap. Gak apa-apa, Mas? Iya, gak apa-apa. Siap. Ya, jangan lupa subscribe aja ya. Siap, channelnya siapa? Rana dan Faris, oh ya. Rana dan Faris? Iya, betul. Rana nama siapa, apa pacar? Bukan. Bukan. Siap. Makasih ya, Mas. Iya. Oke. Pokoknya teman-teman tonton terus videonya sampai selesai. Kita akan lanjut hunting di stasiun Arjawinangun. Kereta api Dharma Wangsa nomor KA130 dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir Surabaya Pasaturi. Persiapan melintas langsung di stasiun Arjawinangun. Keretanya tidak berhenti dan teman-teman dapat melihat ada kereta yang sedang parkir di sini. Ini adalah lokomotif langsir yang biasanya melangsir semen di stasiun Arjawinangun untuk nanti ditarik ke stasiun Purwokerto.
Roknya mati nih. Kinclong banget ya lokomotifnya, keren. Tapi saya masih belum dapat nih. Belum dapat S35 dari lok ini karena loknya dari tadi mati. Kinclong mantep. Sayang sekali saya tidak mendapatkan momen langsiran. Karena langsirannya katanya nanti agak siangan. Wah. Walaupun saya tidak dapat video yang tadi ya, video keberangkatan KLB kirim rangkaian, tapi ya disyukurilah, alhamdulillah gitu. Masih keburu nyegat dan ada video dari Mas Faris. Kebut sekali sih. Ngebut. Udah kayak motor kipi, wah ngebut gitu, ay, mantep. Eh, Pak, motor Pak. Nah, ini lokomotif langsir, tapi masih belum dilangsir nih. Belum tahu operasinya jam berapa. Katanya sih agak siangan. Kereta api Dharma Wangsa sudah melewat di daerah sini dan kita akan tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di stasiun Arja Winangun. Hunting pakai kamera HP. Kamera habis baterai. Kereta api nomor KA153 ya, Songgali. Ngebut nih. Berarti pas-pasan dengan kereta api Dharma Wangsa tadi. Sudah melintas di sini. Masih belum tahu kira-kira kereta apa lagi nih yang akan masuk. Taksaka. Masih nutup pintunya. Woi, double nih, double Mas. Double euy. Aduh, kamera deh habis baterai. Wah. Ini masih hidup sih. Ngedrop ini kayaknya. Kita coba yang digilir ya pakai kamera ini. Kereta api Taksaka sudah melintas juga. Ini saya dari tadi hunting tidak maksimal karena menggunakan HP ya. Gak tahu kenapa nih. Baterai tiga-tiganya habis mendadak. Ngedrop ini kayaknya. Cas aja dulu. Bentar, udah ini ada kereta lagi nggak? Kosong. Masa sih? Masih. Cas aja dulu sekarang Mas. Oke, siap. Persiapan konten dulu kan. Siap. Di mana ya? Ada lagi. Oke, Bro. Saya memang ini baterai kameranya lagi kurang fit. Tiga-tiganya udah dicas tapi ngedrop kemungkinan. Tapi nanti bisa digunakan lagi, cuman harus nunggu beberapa menit atau beberapa jam lah, 1 jam biar bisa dipakai lagi. Terima kasih buat teman-teman, Mas Mao, hatur nuhun, ya, Kang Andri, hatur nuhun, Aris, hatur nuhun, Mas, makasih ya Mas. Yo, siap. Itu yang bocil itu siapa namanya tuh? Mas Ari Surahman. Siap, nanti kapan-kapan saya hunting lagi sini, jangan kapok ya. Oke, siap. Hati-hati di jalan. Siap. Kamu harus di itu. Temani dong. Bentar. Ini jam berapa kata Mas tadi kalau mau jalan ini? Apa ini? Ini sore. Sore. 3:00. Oh, Mas. Kosong jamnya. Jadinya kosong. Oh, kalau kosong baru bisa dilangsir. Siap. Masih lama lah. Saya closing video saja, lumayan tadi dapat beberapa kereta termasuk pengiriman ke Pasir Bungur. Tujuan ke Pasir Bungur. Siap. Terima kasih.
Mas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.